Buat teman-teman, saya lagi sama Bu Dirut Rumah Sakit Karyadi dan tim medis. Saya kemarin dirawat tidak apa-apa, ya cuman di Paleni. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah kembali bekerja usai mengalami insiden kecelakaan saat bersepeda pekan lalu. Pada Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, terlihat Ganjar sudah memakai seragam dinasnya. Ganjar memakai baju dinas dari kamar perawatan 619 Gedung Garuda RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang. Balutan perban masih menutupi tangan kanannya yang baru saja selesai dioperasi. Meski tampak kesulitan dengan kondisi tangan kanannya yang patah, ia tetap memutuskan bekerja. Buat teman-teman, saya lagi sama Bu Dirut Rumah Sakit Karyadi dan tim medis. Saya kemarin dirawat tidak apa-apa kok, ya cuman di Paleni ini. Diikat, jadi kemarin apa sehari ditangani dan pagi ini langsung diajak kerja sama beliau. Menengok apa kamar-kamar persiapan antisipasi lah penularan Omikron ini. Dan saya terima kasih ya doanya ya, wah luar biasa. Jadi terharu saya. Terharu saya karena banyak banget dan hampir 2000-an WA masuk ke saya, belum saya baca. Mohon maaf kalau yang belum saya balas, di medsos belum saya balas, tapi makasih doanya. Ini belum bisa lurus tangannya, doanya agak mirip.